Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Sakir. Aku dari Indonesia. Dan aku tinggal. Aku tinggal di Qatar. Ini palm aku buat Damiami Dad. Nih lihat pohonnya. Ini pohonnya. Dan bye sarangnya. Bye sarangnya. Assalamualaikum. Sarangnya. Ini tri aku. Najus ya Angus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, welcome to the Shafana family. Today we have another video of the day tree, palm tree. I can't wait until it's green. Until it's brown. Rasanya manis banget. Terus kalau ini memakan kesukaannya Nabi Muhammad, jadinya kurma itu sangat baik. Sunnah. Dijaga. Dijaga sunahnya 3 deh. Mak sunahnya ganjil maamnya. Makanya tuh ganjil 1, 3 terus kita tuh nanti akan direndung. Karena makanya tuh ganjil. Like, comment, share, subscribe, dadah. Ini bukan permainan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef and a friend, welcome to another video of the Chef and a Family. We are gonna talk about the pohon kurma, the tree of kurma in our backyard. So kurma is now almost.
Sakit, coba sakit. Sakit is learning karate. When you eat kurma, it is sunnah because it is very good. Buahnya rasanya apa? Rasanya manis. It tastes sweet. Jadi buah kurma itu dari apa? Dari bunga. Pertama tumbuhnya bunga, terus kemudian buahnya kecil dulu, kecil, terus hijau, terus nanti berubah jadi warna kuning, rutub, terus nanti ada yang warna merah, habis warna merah terus tumbuh jadi warna coklat, terus baru bisa dimakan deh. Ada yang tumbuhnya kuning dulu, ada yang merah dulu, tapi nanti terakhirnya tuh coklat, baru bisa dimakan. Ini namanya pohon kurma madu, rasanya manis, bijinya kecil. Sangat bagus bagi kesehatan kita. Dianjurkan makannya itu ganjil. Rasulullah makannya ganjil 1, 3, 7 paling banyak 7. Jadi makan buah kurma itu bisa terhindar dari gangguan jin. Terus ke badan kitanya juga jadi sehat. Kalau kita bangun, kalau kita puasa ya, terus biasanya kita dianjurkan bukanya dulu sama kurma dulu, apalagi pakai yang kurma kuning ini nih, yang rutub, yang mokel. Nanti nih kalau udah coklat baru bisa kita makan. Biasanya kalau kuning ini suka keset, kadang-kadang anak-anak suka nggak suka. Sukanya itu kalau udah coklat. Kurma itu banyak manfaatnya, itu bisa jaga kesehatan. Terus Fatima suka nggak pohon kurma, buah kurma? Suka kadang-kadang. Kalau di sini itu kurma ini kan tumbuhnya di negara Jazirah Arab ya. Kurma ini bagus. Bagus buat untuk kesehatan kita tuh bagus. Ini bisa jadi sari kurma. Sari kurma itu kan kalau di Indonesia itu bisa jadi obat anemia. Bisa yang kena demam berdarah yang bisa diminum sari kurma itu. Ada yang kuning, ada yang kuning, ada yang masih hijau. Di bawahnya pohon kurma itu ada pohon kemangi. Pohon kemangi itu bisa buat pepes, buat lalap, buat sambal. Ayo lihat pohon baru. Nih, pohon bayam. Ini pohon lagi. Bayamnya enggak keurus jadi kering. Ini pohon bayamnya gede banget tumbuhnya. Karena musim panas, jadi kita males nyiramnya, jarang disiram. Ini udah kering. Apa ada?
mati.